但是摸日文。Tolong silakan petugas dengan bag warna oranye. Kita bentar dulu, naik agak bentar dulu dengan dua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pengurusi majlis, rakan-rakan pimpinan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah saya bersyukur 11.30 malam menjelang jam 12. Saya merasa bersyukur pertama kerana dijemput oleh adik saya yang berhormat saudara Manibanan untuk ikut ambil bahagian. Yang kedua, saya juga bersyukur kerana tuan-tuan dan puan-puan dapat bertahan dalam dewan ini pada saat ini. Saya sangat hargai penceramah terdahulu telah mengupas pelbagai isu dengan cukup baik, kurang lebih memberi gambaran kepada kita bahawa kita sekarang dalam pecutan akhir sebelum whistle pilihan raya dibunyikan. Kita semua sedia maklum bahawa penggal parlimen ini 5 tahun dan penggal 5 tahun itu akan tamat tahun depan. Lebih tepat dalam bulan Jun. Mei bulan Jun. Oleh itu, Perdana Menteri tak ada pilihan lain. Dia kena serahkan balik mandat kepada rakyat untuk pilih nak kekalkan UMNO Barisan Nasional lagi kah? Atau nak bagi peluang kepada Pakatan Harapan untuk jadi kerajaan? Buat kita, kita nak ajak rakyat supaya bagi peluang kepada kita. Untuk ajak rakyat bagi peluang kepada kita, rakyat terlebih dahulu mesti kita yakinkan. Kalau kita kata bahawa kita mampu mentadbir Malaysia, ada tak ketika rakyat bagi mandat kepada kita untuk memerintah negeri yang lebih kecil, kita buat lebih baik daripada UMNO Barisan Nasional? Rakyat mesti boleh tengok, rakyat mesti boleh rasa kebaikan itu, perbezaan itu. Barulah nanti rakyat boleh bagi pertimbangan nak sokong Pakatan Harapan atau nak kekalkan UMNO Barisan Nasional. Sudah tentu jawapan itu ada pada kita. Tempat kita berceramah ini di negeri Selangor. Sejak tahun 2008 memang kita jadi kerajaan. Dan UMNO Barisan Nasional sejak kekalahan tahun 2008 nanti besarnya Yusif Hartoyo sampailah sekarang UMNO belum dapat ambil negeri Selangor. Buat kita yang lama tinggal di Selangor, sudah tentu boleh bezakan pemerintahan UMNO Barisan Nasional dahulu dan pemerintahan Pakatan Harapan sekarang. Dari segi urus takdir dan kecekapan kerajaan, dari sudut jaga kebajikan rakyat, dari sudut kualiti perkhidmatan yang ditawarkan kepada rakyat, tuan-tuan tak perlu saya syarahkan. Tuan-tuan harus boleh melihat perbezaan dan membandingkan. Negeri kedua ialah Pulau Pinang. Juga negeri yang Pakatan Rakyat jadi kerajaan. Diuji dengan banjir besar baru ini. Kalau banjir di pulau, kita tak perlu susah hati. Air cepat mengalir ke laut. Tak ada di sebelah pulau tenggelam lebih 48 jam. Tak ada. Selalunya 4 jam, 5 jam, 6 jam air mengalir ke laut. Yang baru ini banjir di sebelah seberang, Kepala Batas, Sasi Gelugo, Permatang Pau, Nibong Tebal, kerana Sungai Muda yang memisahkan Pulau Pinang dan Kedah
melimpah, maka limpahan itu menyebabkan tenggelam agak lama. Dan itulah bagian yang paling buruk dalam sejarah Pulau Pinang. Kemudian kita bangkit dengan peruntukan yang besar, 100 juta ringgit. Sekarang kita sedang bagi-bagi balik bayaran one off tunai 400 700. Kemudian kerana musim banjir ini, rumah kita kena bersihkan. Kajian ini kata bil air itu tak payah banyak. Pasal banyak kan? Selut bukannya banyak. Jadi kita nak pakai air banyak. Yang itu kajian ini kata bil air itu tak payah banyak. Kurang kita punya charge tu, kenaan charge, dia panggil surcharge, itu kita kata tarik. Itu tunjukkan bagaimana kita turut rasa kesusahan rakyat. Contoh kecil, itu contoh kecil. Ada contoh yang Selangor buat baik, kita tiru di Pulau Pinang. Apa dia? Tuan-tuan di sini, sakit kepala, sakit perut, demam, ceret-beret. Tuan-tuan pergi ke klinik. Jumpa doktor. Doktor periksa, tuan-tuan bagi ubat. Tuan-tuan tak payah bayar. Siapa yang bayar? Kajian negeri tolong bayar. Sebelum itu, kena daftar dulu lah. Program ini baik. Tahun depan, kita di Pulau Pinang tiru. Kita pula kuat di Pulau Pinang. Yang ini kelebihan. Kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Kalau kita boleh jaga Pulau Pinang dan Selangor dengan baik dari segi jaga kebajikan rakyat, percayalah kalau rakyat bagi peluang kita jadi kerajaan Malaysia dan ambil Putrajaya, kita juga boleh buat lebih baik daripada apa barisan nasional. Perintah negara ini tak payah mana. Jaga kesihatan rakyat, beri peluang pendidikan yang baik, perumahan yang mencukupi dan mampu rakyat miliki, jaga keselamatan, pelihara perpaduan. Rakyat tak minta banyak. Yang berjalan dalam negara kita sekarang ini, sebaliknya. Contoh, tadi waktu hadir mengulas dengan sangat baik. Sebab apa rakyat mengeluh sekarang ini kerana beban hidup yang tinggi. Beban hidup tinggi sebab harga barang semua tinggi, mahal. Gaji pula tak naik atau naik sedikit. Contoh, saya habis mengaji universiti tahun 86-87. Saya jadi pengurus estate. Gaji saya yang pertama 1,750 ringgit. Kita genapkan 1,800. Bila? Tahun 87. Minyak masa itu 5 kupang. Gula masa itu 4 kupang 5 ringgit. Baru-baru ini, anak saya habis belajar di universiti dan dia dapat kerja. Tamat belajar universiti, jatah pertama baru dapat kerja. Baru dapat gaji pertama apa? Saya tanya dia berapa? Gajinya ialah 2,400 ringgit. 1,800 ringgit tahun 87. 30 tahun kemudian, 2017, gajinya naik 1,800, 2,400. Naik 600. 30 tahun gaji budak universiti naik 600. Gula berapa sekilo sekarang? Minyak berapa sekarang? Harga barang makin naik, upah hampir-hampir tidak naik. Ini masalah utama dalam pengurusan ekonomi negara kita. Ketika upah tidak naik, gaji tidak naik, harga barang naik, kerajaan hadiahkan pula kita cukai baru GST. Yang ini yang kita lawan.
Bukan lawan saja-saja. Dah tentulah cukai ini membebankan lagi rakyat. Pada masa yang sama, duit kita pula lebih murah. Bila duit lebih murah, barang yang kita beli dari negara luar untuk makanan, satu tahun kerajaan kita beli makanan dari luar negara sebab tak cukup. Ikan, daging, beras. Beras kita terpaksa beli dari luar 1 juta tan metrik setahun. Padi di Selangor tak cukup untuk rakyat kerja nak makan. Padi di Kelantan tak cukup. Padi di Kedah, Madar, di Kelantan, Kadar. Di Selangor, projek barat daya Selangor semua tak cukup. Kita beli lagi. Dan untuk beli beras tu, ramai-ramai rakyat Malaysia ni, kerajaan pilih sektor saja yang pandai buat kerja ni. Jadi lesen beli beras tu, sektor dapat 1 juta tan metrik. 600 ribu metrik tan dibeli dari Vietnam. Yang lain adalah daripada negara lain. Baik, 1 juta. Kalau duit kita jatuh, dulu sektor bayar sikit, baht dengan ringgit lebih kurang sama. Sekarang baht pun lebih kuat dari ringgit. Bila baht lebih kuat dari ringgit, bila sektor beli beras dari Thailand, sektor kena bayar lebih. Kalau dah bayar lebih, beras masuk ke sini, harga beras nak jadi murah atau tidak? Tentulah tidak. Tak payah belajar ekonomi tinggi. Satu cukai baru, GST, dua duit ringgit kita makin rendah. Jadi kos jadi barang makin mahal, upah pula mendatar. Sebab itu mengeluh sebahagian besar rakyat Malaysia kerana ini. Sebab itu dalam bajet Pakatan Harapan yang kita buat, kita bagi tahu kepada rakyat Malaysia. Kalau Datuk Najib bangga, GST ini boleh kutip sehingga 42 bilion. Tahun depan dia nak kutip 44 bilion. Kita kata bahawa kita boleh tidak buat GST, tapi kita kembalikan cukai lama. Pendapatan negara ni, tuan-tuan. Kalau pendapatan tak bertambah, kerajaan kena berjimat. Itu isu dia. Kalau pendapatan tak bertambah, kerajaan kena jimatlah. Contoh, perbelanjaan Datuk Najib untuk Jabatan Perdana Menteri 20 bilion. Kalau kita ambil alih kerajaan, tak payah 20 bilion. Kita boleh uruskan Jabatan Perdana Menteri dengan bajet 8 bilion. Kalau 12 bilion kita jimat, apa perlu lagi kita laksanakan GST? Sebab cukai lama SST kalau kita kutip balik, kita akan dapat 18 bilion. Kita ambil daripada JPM, tak payah 20 bilion, kita belanjakan 8 saja, balance 12, campur 18 dah 30. Kat situ saja, tak ada GST pun kita boleh uruskan. Sebab itu kita bersungguh-sungguh nak ajak rakyat bagi peluang kepada kita. Ketika dia kenakan GST, gaji tak naik, duit ringgit makin murah, dia tarik pula subsidi. Habis melengkapkanlah apa-apa kerana kesengsaraan rakyat. Subsidi pula dia tarik. Barulah tadi saya baca, besok kerajaan nak bincang balik bak minyak ni, baru kali dia kata kena bagi balik sikit subsidi kepada rakyat. Sebab apa? Sebab Saudi tengah bergolak. Raja Salman sedang mengurus, mengatur balik politik Saudi. Ada menteri dia buang, ada pegawai kena tangkap, segala macam bergolak. Bila Saudi bergolak, Saudi negara minyak terbesar. Bila pergolakan berlaku, pengeluaran minyak terjejas, maka bekalan minyak berkurang, harga minyak akan naik. Bila harga minyak dunia akan naik, harga minyak di pam juga akan naik. Harga minyak di pam akan turun hanya jika kerajaan tolong bagi subsidi. Tapi yang sekarang kerajaan tarik balik subsidi. Harga minyak makin mahal, harga tol makin mahal, gaji tak naik, GST dia kenakan lagi,
Kemudian dia kata, undi Barisan Nasional lagi sebab kita cekap kutip cukai GST 42 bilion. Di atas kesengsaraan rakyat. Itu yang kita nak bawa ini adalah perkara-perkara seperti ini. Untuk menang, kita tak boleh sokong orang Melayu saja. Untuk menang, kita tak boleh orang Cina sokong saja. Atau orang India sokong saja. Kita perlu sokongan Tuhan, keadaan, daya, orang asli, semua kita perlu. Untuk menang, kalahkan UMNO Barisan Nasional, keadilan saja tak boleh. Bersatu saja tak mampu. Amanah hanya pun tak cukup kuat lagi. Tak cukup kuat. DAP masuk sekalipun, kalau solo, tak boleh. Sebab itu, empat parti ini kita bergabung. Dalam gabungan inilah, sekarang ini kita sedang selesaikan persiapan-persiapan kita. Nih, semalam, pengerusi Pakatan Harapan, Tunjuk Tok Mahathir, dia melawat Pulau Pinang. Bukan melawat, dia ada acara private. Persatuan Doktor Perubatan Makan Malam. Itu malam. Jadi petang dia telefon. Dia kata boleh tak dia nak jumpa dengan Pakatan Harapan Pulau Pinang. Semalam kita kumpul empat parti. Bermesyuarat dengan pengerusi. Iaitu Tun Doktor Mahathir. Kita bincang soal strategi pertahankan Pulau Pinang. Kita bincang soal hendaknya empat parti ini ada semacam satu persepahaman apabila yang dipentingkan adalah kemenangan bersama, kemenangan pakatan. Kalau amanah menang, keadilan rasa itu keadilan yang menang. Kalau DAP menang, bersatu merasakan itu kemenangan DAP. Kalau bersatu menang, amanah rasa itu kemenangan amanah. Keadilan rasa itu kemenangan keadilan. Dan DAP turut merasakan kemenangan bersatu itu kemenangan dia. Ini yang kita nak mulakan. Dan kita kena mulakan. Tak perlu gundah gulana. Kita sekarang pada fasa akhir soal perundingan kursi. Tak banyaklah. Saya keadilan dengan amanah dah tak sampai 10 lah. 8 je lah. Sikit aja lah. Ya. Keadilan dengan DAP cuma tinggal 5 yang belum selesai. Keadilan dengan bersatu lebih kurang 10 atau 11 lah. Ya, tak banyak lah. Kemudian adalah bersatu bertindih dengan amanah. Ya. Bersatu bertindih dengan keadilan ada sikit. Jadi kita yakin, skip masa ini, kita boleh selesaikan semua. Rundingan, beres. Akan ada satu lawan satu. Pakatan lawan BN. Baik itu BN ke apa? Kita hantar pendaftaran pakatan sampai sekarang dia senyap. Kita hantar borang nak daftar pakatan, jawab pun tidak. Kalau mengikut cara kerajaan mental. Surat tu kena jawab dalam masa 2 minggu. Yang ini kita dah 3 bulan jawab pula. Sebab itu besok Tun Dr. Mahathir, Dr. Wan Azizah, Dr. Haji Mat Sabu, pemimpin utama kita besok, Haji Muhyiddin, walaupun tak dijemput, besok kita akan pergi ke pejabat menteri dalam negeri. Sebab apa? Sebab dia yang jaga pendaftar pertubuhan. Nak pergi, nak jumpa dia, nak tanya, semua syarat kami dah bagilah. Ada jatah kuasa tak? Ada. Ada tak undang-undang tubuh perlembagaan pakatan? Ada. Semua ada logo tak? Ada. Dah semua 3 syarat ada sebab apa tak lulus? Esok kita nak tanya yang dia ada atau dia tak ada pejabat, kita akan pergi pejabat dia esok. Lepas pergi pejabat, kita akan buat sidang ini. Kalau itu pun tak lulus lagi, kita fikir cara lain. Kenapa dia rengahkan? Dia rengahkan sebab dia takut kita bertanding satu lapang, itu akan menamatkan UMNO Barisan Nasional di Putrajaya. Yang itu aja. Ya.
Itu pimpinan sudah putuskan. Manifesto hampir selesai, rundingan hampir selesai. Baik itu tak semena-mena. Anwar Ibrahim ni sakit dah lama dah. Masuk hospital banyak kali dah. Datuk Najib tak pernah terlintas nak pergi ziarah. Kemarin dulu dia masuk ziarah. Dia buat karus rasa. Dia buat karus rasa. 40 minit tu, jumpa. 40 minit. Ya. Saya tanya juga kawan. Kawan lagi sekali. Kawan sembang apa kawan? Orang kata, nanti si Rosmah mula-mula tu Steve, dia tak cakap. Tapi dekat-dekat ujung tu rancangnya dia bersembang. Ramah pun dekat mah ni tadi. Tuan-tuan, tadi kami mesyuarat majlis pimpinan takdiran. Di Manibanan pun pimpinan pusat kita. Datuk Si Anwar bagi pesanan bagi Kak Wan. Kak Wan pun melawat dia pergi tadi. Datuk Si Anwar kata, mailah Najib melawat pun, Zahid melawat ke. Ianya tak mengubah kita. Keputusan kita ialah kita akan lawan tetap. Kau ada orang cucuk dah. Anwar kira apa pula dengan Najib ni. Dengan Zahid pula. Orang analisa awak. Anwar duduk dengan Zahid dengan Najib ni jauh. Tapi bergambar dengan Zahid tu pegang tangan. Macam tu punya analisa. Nah, pegang tangan ke peluk ke apa pun cerita dia. Anwar pesan lawan tetap lawan. Dan lawan saksa menang pada belakang. Boleh tak Anwar kata Datuk Najib kita nak main melawan? Boleh? Dia kata Anwar kata tak boleh. Tak. Anwar ni prisoners. Bila dia dipindahkan daripada Sungai Buloh ke hospital, ward hospital yang kurung Anwar tu, di mana Anwar ditempatkan itu, diwartakan sebagai penjara. Sebab itu yang jaga warden. Yang jaga bukannya pengawal hospital. Yang jaga bukannya polis. Warden. Sebab apa jaga warden? Wadahnya jaga sebab wad Anwar itu samalah dengan penjara. Peraturan dia sama macam penjara. Dan Anwar itu prisoner. Kalau Anwar prisoner, dia boleh tak menghalang siapa yang tak datang? Tak boleh. Datuk Najib tak datang? Tak. Nak ambil gambar? Sila. Nak tweet? Telefon kami? Ikutlah kamu nak buat apa-apa. Kemudian Datuk Timbalan Perdana Menteri pula datang. Ya. Yang ini kita nak sebut bahawa ianya adalah soal dia nak tunjukkan soal kemanusiaan dia. Itu terpulang dia rakyatnya. Hal kita keadilan ada sesungguhnya dalam pakatan bersama DAP, Amanah dan Bersatu. Empat parti telah ikat aku janji. Pilihan raya kali ini kita tak bertembung sesama kita, sebaliknya kita nak kalahkan UMNO Barisan Nasional. Dan kita tawarkan model pemerintahan yang lebih baik di Selangor dan di Pulau Pinang. Saya dah hampir setahun Ketua Puteri minta untuk bantu di Pulau Pinang. Minta bantu di Pulau Pinang. Terutama hal awal orang Melayu Islam. Sebab Pulau Pinang ni orang Melayu Islam ni dalam 30-35%. Itulah satu-satu negeri di Malaysia yang ketua menterinya bukan lagi. Sebab itu seram. Pulau Pinang tak ada azan. Tuan-tuan, Pulau Pinang ni azan subuh dua kali. Subuh dua kali lah. Macam Mekah. Pulau Pinang. Masjid 226 buah masjid. National Productivity Center NPC dia buat kajian semua masjid di Malaysia. Semua. Dia pakai sistem 5S. 5S lah. Orang faham lah. Kita 5S ni safe, simpan apa semua ni. 5S. Siapa yang buat? National Productivity Center. Agensi apa? Agensi Kerajaan Persekutuan bukan Pulau Pinang punya. Dia buat apa? Dia kaji perjalanan pengurusan aktiviti masjid, kebersihan masjid, tanda dan sebagainya. Semua masjid di seluruh Malaysia. Kemudian dia pilih 20 yang terbaik
Dalam 20 yang terbaik itu 14 daripada masjid Pulau Pinang. Ya, kita nak. Pasal apa dia tak campur pun. Institusi masjid, dia kata ni pemimpin Islam dalam Pakatan Harapan lah yang kuruskan. 226 masjid berjalan macam biasa. Nah, tuan-tuan kalau pergi ke Batu Mau, ada satu tempat di Pulau Pinang nama Batu Mau. Tuan-tuan tolong pergi singgah di masjid, namanya Masjid Omar Abdul Aziz. Dia dalam setahun lebih baru siap. Saya pergi tazkirah dan ketubah di situ baru ni. Saya boleh lagi. Adik tak boleh lah. Adik di Selangor kena tahu. Saya tak ada masalah di Pulau Pinang. Kena dakwah lagi. Saya tak apa. Saya boleh. Saya pergi Masjid Omar Abdul Aziz. Pengurusi dia kata, Datuk. Datuk tengok masjid ni. Nah, baru ya, baru. Bila siap? Kata dalam setahun lebih dia tu. Berapa ni? Saya kata. Dia kata 3.7 juta. Hebat orang Pulau Pinang ni. Nah, Datuk, duit kami 700 ribu je. Duit orang Islam di situ, anak karya situ 700 ribu. Nak buat masjid, belanja 3.7. Dia pun datang ke Putrajaya. Minta dengan seorang menteri asal Pulau Pinang. Menteri UMNO tu kata tak ada dah, peruntukan tak ada. Dia pun tak apa. Satu hari dia buat majlis, dia jemput ketua menteri Pulau Pinang. Ketua menteri Lunggara pun pergi. Oh, masjid panggil, dia pergi. Rupanya pergi tu nak minta peruntukan. Jadi ketua menteri asal tanya orang Biman ni. Turun, orang minta peruntukan. Tanya orang Biman, tanya. Itu biasa. Saya pun dulu wakil rakyat UNAS, wakil rakyat macam sama. Dia kata, yang buat mari lah, kita bukan nak minta dapat. Orang kata, mari nak tengok engkau je. Kita bijak lah lepas tu. Yang buat mak ni. Ini ada sikit surat ni. Tanya lah, nak prepare bumbung surau ni. Tak banyak mana, ada 2,000 je. Kenapa? Itu biasa. Waktu dia pergi, pengurusi masjid kata, CM, kami nak buat masjid baru. Jadi, Tuan Naib tanya, banyak mana dah titik? 700 ribu. Tuan Naib tanya lagi, berapa yang tak cukup? Pengurusi masjid kita tak banyak, lebih kurang 3 juta saja. Tuan-tuan, Tuan Naib bagi 3 juta itu. Jadi, 3.7 siap masjid itu. Siap. Ya. Dia macam itu kan? Tapi di luar Pulau Pinang, orang kata Pulau Pinang azan tak boleh, ketua menteri NN Islam. Yang penting ni apa? Mana? Biarlah politik kita ni, politik yang sehat sikit lah. Yang itu ya. Nah, tuan-tuan, mahkamah syariah di Pulau Pinang yang baru sekarang ni dibina di atas tanah kerajaan negeri. Tanah kita, tanah di Pulau Pinang macam tanah di Singapura, macam lombor mat lah. Ni di pulau, bukan di tanah sebesar. Di pulau, tanahnya mahal. Mahkamah syariah, mahkamah tinggi syariah ni nak buat bangunan baru, tanah tak ada. No? Tanah tak ada. Yang itu pun, ni yang kita ambil tanah pajak ni. Ambil ni. Nilai dia tuan 60 juta tanah tu saja. Bagi gitu saja. Dan kita sedang tunggu pada maklum balas daripada Tuan Agong untuk pirasmi bangunan mahkamah baru. Mahkamah syariah. Hak nak buat masjid lagi. Baru ni banjir. Dan 17 masjid dengan surau tenggelam kapet, tenggelam PA system dengan perabot semua. Saya tanya dengan Majlis Agama Islam Pulau Pinang, berapa anggaran kerugian? Dia kata dalam 560 ribu. Ya. Hari itu juga saya jumpa Ketua Menteri. Saya kata, CM, ni Jumaat ni, orang Islam nak semayang Jumaat. Dan masjid ada yang tenggelam. Tak selesa kita nak dirikan surat imam. Okay. Dia kata, berapa kerugian? Saya kata, jumlah masjid ni anggaran kasar 500 ribu. Dia kata, okey Datuk. Oleh kerana ada juga kong, kuil dan sebagainya yang tenggelam, mereka belum buat lagi anggaran kerugian.
Yang itu pun saya akan bantu, tapi yang masjid ni sebab Datuk dah sampai kat saya, saya bagi dulu hari ni Datuk boleh umum 100 ribu untuk bantuan masjid saya dulu bagi. Macam tu ya. Saya hari tu pun kebetulan khutbah di masjid bayang lepas. Khutbah kedua saya umum tu. Umum bantuan masjidnya dalam khutbah tu siapa? Ni cara kita umum. Biar kerajaan dan rakyat dapat tengok kalau begitu cara kita selesai masalah rakyat. Dia tak nampak sebab pasal apa nak buka balik kepada UMNO Barisan Nasional untuk peringkat dia. Tak nampak jalan. Tak nampak jalan. Sebab jaga dia susah sahaja. Tak ada. Nah, sebab itulah cara paling mudah. Dia kepung kawan tu, heret ke mahkamah. Dia kata, charge rasuah. Dan rasuah buat itu pasal beli rumah tua. Beli rumah mahal tak buat, jangan beli rumah tua. Nah, yang tu, duk tangguh apa kali lah. Kali bawa kereta depan lah pun, cara kita pun tak tahu yang mana. Habis. Jadi tuan-tuan, dua model kerajaan negeri ini cukup untuk membuka mata rakyat dan meyakinkan rakyat. Kalau kita boleh ambil Putrajaya, insyaAllah. Dan kita, yang poin terakhir saya 2 minit ini adalah, yang pertama, 4 parti ini kan, yang pengurusi Pakatan Harapan itu, tentu Dr. Mahathir. Dr. Wazizah Presiden, kemudian dari Timbalan Ramal ini, pimpinan. Tuan-tuan, kita dah bersetuju yang pertama. Takdir kata rakyat bagi mandat pada kita jadi kerajaan, yang pertama, urusan kita adalah bebaskan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, bebas saja tak cukup. Sebab dia dipenjarakan, bebas, dia tak boleh bertanding 5 tahun. Nah, jadi kita kata, semua parti bersetuju. Kita akan memulakan proses untuk mendapatkan pengampunan diraja untuk diberikan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Supaya dengan cara itu, dia boleh bebas untuk aktif semula dalam politik dan menyertai kita dalam kepimpinan Pakatan Harapan. Kita sebut tu. Ini semua keputusan mesyuarat lah dalam Pakatan Harapan. Kita putus semua. Semua parti bersetuju. Sebab itulah tuan, saya dalam Parti Keadilan Lama tahun 99 Pilihan Raya 2004, 2008, 2013 dan sekarang. 4 kali Pilihan Raya kita ada pengalaman masuk Pilihan Raya. Yang paling baik persiapan kita menghadapi Pilihan Raya 2013. Tapi tuan-tuan, hati kecil saya kali ini menyimpan satu keyakinan yang luar biasa. Walaupun persiapan kita yang terbaik 2013, tapi hati kecil saya kali ini meyakini peluang terbaik kita adalah Pilihan Raya pada kali ini. Tuan-tuan, selama kita nak pertahankan Parlimen Kapar, kita nak menang lagi. Menang Kapar, cegah peluang kita terbuka. Kita nak pertahankan dan dengan cara itu saja sasaran kita nak kalahkan UMNO Barisan Nasional. Siapa saja yang nak kalahkan UMNO Barisan Nasional, mereka sahabat kita. Jelas ya, itu je ukurannya. Sasaran nak kalahkan Najib, UMNO Barisan Nasional. Tujuan nak ketuk kerajaan baru. Siapa saja yang boleh setuju dengan ini, mereka adalah sahabat kita. Itu aja ukuran. Senang sangat. Untuk itu tuan-tuan, saya letak diri nak mengakhiri di sini. Saya pun nak buat kereta pula malam ni, pasal esok nak kena ada pejabat di Pulau Pinang. Ulang-alik tahun ni saya ambil dalam 2 jam setengah. Itu pemanduan berkhemah. Tapi alhamdulillah, esok setengah hari balik semula nak kena tumpang. Pasal esok ada mesyuarat rundingan UC dengan besar semua ni. Esok dia tak selesai sikit lagi, nak selesai ni. Ini dapat mana, ini dapat mana, esok sambung lagi. Begitulah rutin kita. Tapi keyakinan saya cuma satu. Saya mohon doa semua juga. Mudah-mudahan
dulang kemenangan kali ini akan menjadi milik kita. Aku lupa berhada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.